merasa fantastis, Allahku besar, yes, yes, yes. Oke, adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Gak boleh lelah ya untuk memuji Tuhan. Kakak-kakak yang di gereja hari ini juga pada semangat dong. Kasih tepuk tangan kakak. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita angkat satu pujian kita dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 13. Semangat ya. Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, semuanya melipat tangan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau memberi kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan, di sini kami guru-guru sekolah minggu, bersama-sama mau menyampaikan firman-Mu untuk adik-adik kami yang berada di rumah. Kami hanya bisa bersama adik-adik kami lewat video ini. Namun kami tahu bahwa kasih setia-Mu akan selalu beserta kami. Kiranya Engkau selalu memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, selalu memberi mereka kesehatan. Terlebih Tuhan untuk saat ini, untuk virus corona yang masih merajalela di dunia ini Tuhan, kami memohon kepada-Mu, Engkau kiranya menjauhkannya dari kami semua. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, kita akan dengarkan pengumuman sekolah minggu hari ini ya. Oh lanjut. Selamat hari minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Tentunya baik-baik saja ya adik-adik. Nah sekarang kakak mau menyampaikan sedikit waktunya ya adik-adik ya, untuk menyampaikan warta kita hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 26 Juli 2020, dengan tema Setia dan Jangan Lupa Kepada Tuhan, yang tertulis di dalam Yakobus 4, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang berikutnya adik-adik, ayat bulanan untuk bulan Juli. Tentunya adik-adik sudah tahu kan dan sudah hafal. Ayo, ayat bulanan kita bulan Juli ini kakak bacakan sekali ya adik-adik. Yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 5, yaitu perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Oke adik-adik, ayat bulanan jangan lupa ya, di video terus dikirim ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Ingat ya adik-adik,
jangan lupa ayat bulanan. Yang berikutnya adik-adik, ayat bulanan untuk bulan Agustus, yaitu yang tertulis Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10 yang dengan tema mereka merdeka dari kegelapan. Sekali lagi ya adik-adik, kakak sebutkan Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan tema merdeka dari kegelapan. Nah adik-adik, sekarang kita belajar bahasa Batak. Siapa di sini orang Batak? Pasti semua tahu kan bahasa Batak. Semua rata-rata orang Batak ya. Jangan lupa bahasa kita bahasa Batak. Mari kita belajar bahasa Batak. Yang pertama, iman. Iman adalah haporseaon. Kakak ulangi sekali lagi, iman adalah haporseaon. Yang kedua, asap. Asap adalah timus. Asap adalah timus. Yang ketiga, berdagang. Adik-adik tahu kan berdagang? Mar tiga tiga. Ya adik-adik, kakak ulangi sekali lagi, berdagang. Mar tiga tiga. Yang keempat, setia adalah burju. Setia adalah burju. Yang kelima adalah besok adalah marsogot. Nah, yang terakhir adalah adik-adik, pembawa cerita kita hari ini adalah yang dibawakan oleh Amang Guru M. Aritonan. Yang berikutnya adik-adik, kakak pesan, tetap kita di rumah saja. Tetap kita beribadah di rumah. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan makan makanan sehat untuk menambah imunitas kita. Terima kasih adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi sudah dengar pengumuman untuk hari ini, bukan? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi satu lagu dengan judul Setia Setialah. Thank you.
seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati. Kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi bahan belajar kita pada saat ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Pada saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sementara saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua punya rencana, punya keinginan, punya harapan, dan punya cita-cita. Di antara kita mungkin ada yang mau dokter, ada yang mau polisi, ada yang mau pilot, ada yang mau kapten kapal, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi pegawai, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak salah, dan itu sangat baik. Maka Paulus mengatakan dalam Yakobus ini, semuanya rencana itu kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, agar semua rencana kita bisa tercapai. Namun tentu untuk mencapai cita-cita, harapan, dan keinginan kita, kita perlu ada tekad dan usaha. Usaha itu antara lain, rajin belajar, tidak boleh malas, dan ingat tugasnya jangan sampai terlambat. Karena begitu kita terlambat, waktu telah lewat, maka hilanglah kesempatan kita. Maka harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita mungkin tidak bisa tercapai. Yang manusia atau orang yang percaya atau anak-anak Tuhan yang baik, yang kedua mengatakan jangan lupakan Tuhan. Kenapa? Ternyata yang mempunyai waktu itu adalah Tuhan. Jika kita
ingat tentang cerita penciptaan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, jadilah siang, maka jadilah. Jadilah malam, maka jadilah. Artinya bahwa waktu itu, kesempatan itu dari Tuhan. Maka jangan lupa akan Tuhan. Jika kita lupakan Tuhan, kita tidak akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Ada abang mau cerita dulu tentang seorang yang selalu bersama dengan Tuhan. Ada raja yang masih usia 26 tahun. Dia sudah menjadi raja, memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. 26 tahun usia yang sangat muda. Tetapi dia bisa memimpin bangsa itu selama 50 tahun. Kenapa? Karena dia tidak pernah melupakan Tuhan. Bahkan di dalam Tawarikh kita bisa membaca, dia selalu mencari Tuhan, akhirnya dia sukses dan berhasil. Maka firman Tuhan di pelajaran kita pada hari ini mengatakan, setia dan jangan lupa pada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai waktu, Tuhan yang membuat kita berhasil, Tuhan membuat kita menjadi orang yang sukses. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadilah anak yang rajin belajar. Agar anak yang pintar, tetapi jangan lupa bahwa kepintaran itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi anak yang rajin belajar dan takut akan Tuhan, dia akan diberikan kuasa dan sukses dan berhasil. Dan selalu berdoa. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan dan berdoa akan diberkati, berhasil, dan beruntung. Itulah anak-anak Tuhan yang baik, dan itulah yang kita inginkan, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita selalu bersama dengan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, karena Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Kiranya berkati Tuhan kami dan anak-anak-Mu, agar orang yang rajin belajar untuk menuntut ilmu dan juga belajar bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap orang yang selalu bersama dengan Tuhan, yang tidak lupakan Tuhan, dia akan berhasil, beruntung di dalam kehidupan. Dia akan mencapai cita-citanya setinggi-tingginya. Karena Tuhan memberkati orang yang selalu takut akan Tuhan dan memberikan pintaran dan memberikan kekuatan juga sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Gimana adik-adik, tadi udah dengar cerita yang dibawakan amang guru kita kan? Seru kan ceritanya? Jadi adik-adik yang di rumah harus selalu setia dan selalu mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama mengucapkan, ayo diangkat persembahannya. 1, 2, 3. Lehono kudo peleaku tudebata dang margabus audisi. Kita bernyanyi persembahanku sejuta. Persembahanku adalah sejuta.
sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Terima kasih untuk Tuhan dan untuk kita seluruhnya dan anak-anak Tuhan yang baik. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami akan kesalahan kami, bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Salam sehat. Selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.